Oke, alhamdulillah sudah. Oke, Miss Eka akan mulai dengan berdoa ya. Dengan doa Al-Fatihah dulu. Semuanya silakan diangkat tangannya karena sedang berdoa. Jangan dimatikan mikrofonnya ya, karena sedang berdoa. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Mas Arya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir Pinter semua kelas 1 ICP. Sebentar, Mas Habib, where are you Mas Habib? Mau kok menghilang? Mas Habib kemana itu? Oke, sambil menunggu Mas Habib. Sambil menunggu Mas Habib. Aku gak mau. Seka, coba tes kelas 1 ICP. What is the English of 1? Bahasa Inggrisnya 1? One, two, three, four. Bahasa Indonesianya? Mikrofonnya, misalnya kau ingin tahu. Please turn off your microphone right now. Jangan dinyalakan karena misalnya belum memberi instruksi untuk menyalakan mikrofon. Turn off your microphone right now. Misalnya ingin tahu ini, Mas Habib, you can turn off your microphone right now. And Mbak Amara, turn off your microphone right now, Mbak Amara. Mbak Amara, bukan videonya yang dimatikan, Mbak, tapi mikrofonnya. Sudah, oke. Tinggal Mas Habib ini yang belum. Oke, alhamdulillah sudah semua. Oke, misalnya akan menjelaskan ya. Kalian bisa membuka buku kalian. You can open your book page. Sebentar, bisa kakak akan share screen dulu. You can open your book page. Wait. Page 56. Yang sudah mengerjakan pasti tahu. Ini adalah tugas yang Miss Eka berikan. Miss Eka akan jelaskan ini. Bagaimana ya cara mengerjakannya?
Tapi waktu misalnya cek sudah betul semua ini kelas 1 ICP sudah pinter-pinter. Sudah dibuka semua belum ini? Oh, sudah. Oke. Oke, good job. Mas Arya adiknya ikut Zoom, lucu sekali adiknya, Mas. Mas Arya jangan lupa dibuka ya, Mas, bukunya. Walaupun sama adiknya, it's okay. Oke, bisa kakak menjelaskan number 3. David collect stamps. Wow, David mengkoleksi perangko. Untuk zaman sekarang sangat jarang ya untuk melihat orang yang hobi ngoreksi perangko. On Monday, di hari Senin, he got 9 new stamps. Dia mendapatkan 9 perangko baru. Wah. Now he has a total of 18. Sekarang total perangko yang dia punya adalah 18. How many? Berapa banyak did he have before Monday? Berapa banyak yang mereka punya sebelum hari? Oh, bukan mereka ya. Berapa banyak yang dia punya sebelum hari Senin? Kita lihat dulu. On Monday, dia mempunyai 9 new stamps. Kemudian, sekarang he has a total of 18. Sekarang dia mempunyai 18 stamps. Tapi ketika Senin, dia mempunyai 9. Dan pertanyaannya, berapakah yang dia punya sebelum hari Senin? Berarti harus diapakan ya ini, Miss? Di add or subtract? Tentunya harus di subtract. Kenapa, Miss? Oh, Mas Bara. Mas Bara, Raisin? Yes, Mas Bara. Yes, Mas Bara. You can turn on your microphone. Ada apa, Mas Bara? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Subtract. Yes, subtract. Kenapa, Mas? Karena yang ditanyakan? Sebelum mandi. Good job. Sebelum mandi. Oke, okay, thank you, Mas Bara. Good job. You can turn off your microphone. Dimatikan dulu mikrofonnya. Pinter. Dan yang lainnya juga sudah pinter ya. Misalnya sudah cek jawabannya sudah betul. Kenapa, Miss, kok dikurangi? Karena kan yang ditanyakan yang sebelum Senin, bukan yang sekarang. Kalau sekarang dia punya 18. So, what should you do, students? You should subtract. Kalian harus mengurangi. Mengurangi. Dimatikan mikrofonnya, Mbak Umaira. Thank you. Ini ya. Nah, so 18 minus 9. Wah, misalkan tulisannya. Sorry. Karena ini pakai pen, jadi kurang bagus. 18 minus 9 equals to 9. Nah, misalkan, apakah ada cara yang mudah, misalkan, untuk mengurangi? Ada, tentunya ada. Misalkan, tunjukkan dulu ya. Ketika kamu melakukan pengurangan ataupun penambahan, kalian bisa menggunakan ini. Ini namanya number line. Number line, wah, apa itu, misalkan? Number line itu garis angka. Baik itu add or pertambahan. Oh, bukan pertambahannya. Tambah-tambahan or subtract, pengurangan. Jadi kalian bisa menggunakan ini. For example, A, 2 plus 2 equals to bla bla bla. 2 plus 2, kita mulai dari 2 dulu. Ingat, jika kalian menemukan number line seperti ini, kalau addition, bisa, you should move to right. Kalian harus merubah, oh bukan merubah, bergerak ke kanan. Kalau subtraction, pengurangan harus ke
kiri. Ingat, addition penjumlahan ke kanan, kalau subtraction ke kiri. For example, 2 plus 2. Kita mulai dari angka 2 dulu. Bagaimana, Miss Eka? Mudah kok. Let's do it together. Start from 2. 2 plus 2 equals to berapa ya, Miss Eka? Okay, let's count. 1, 2. Wah, hasilnya alhamdulillah sudah ketemu. 2 plus 2 equals to 4. Nah, good job. Sudah pintar semua. Bagaimana dengan yang ini, Miss Eka? 6 plus 2 equals to bla bla bla. Mudah kok. Kita mulai dari 6 dulu. Kenapa dari 6? Karena 6 yang ada di depan. Kenapa mulai dari 6? Karena 6-nya ada di depan. Kita mulai dari 6 ya ini. 6 plus 2 ditambah 2. Kita hitung bersama-sama. 1, 2. Nah, sudah ketemu, Miss Eka. Berapa hasilnya, Miss? 8. The answer is 8. Ini hasilnya. Nah, sekarang Miss Eka lanjut ya. Tadi sudah ke penjumlahan, sekarang Miss Eka ke pengurangan. Habis itu nanti Miss Eka tanya ke kalian, bisa enggak? Nah, use the number line to subtract. Gunakanlah garis bilangan untuk mengurangi. Ingat, subtract is mengurangi, add is ditambah. 6 minus 2 equals to 6 kurangi 2 sama dengan bagaimana ya caranya? Sama seperti tadi, hanya saja jika pengurangan, kalian harus pindah ke kiri. Bukan kalian yang pindah, tapi bilangannya. Kita mulai dari angka paling depan, harus paling depan. Yang mana, Miss Eka? 6. Nah, 6 minus 2 equals to, let's count together. Harus 2 ya. Jika 2 berarti harus mundur 2 langkah. 1, 2. 6 minus 2 equals to 4. Nah, ditulis 4 di sini. Mas Habib, silakan dimatikan mikrofonnya. Kakinya diturunkan, Mas Habib. Kakinya diturunkan. Thank you. Good job, Mas Habib. Lanjut ya. 10 minus 2 equals to bla bla bla. Yuk kita cari bareng-bareng. Ingat, kita lihat angka depannya dulu. Ada 10. Berarti kita mulai dari 10 or 10. Minus 2 dikurangi 2. Oke. Ingat, jika dikurangi pergi ke kiri. Jika ditambah pergi ke kanan. Let's count together. 1, 2. Mas Habib, please turn off your microphone. Thank you. Dimatikan dulu mikrofonnya, Mas. Kakinya diturunkan ya, Mas Habib. Thank you. Nah, hasilnya berapa, Miss Eka? Ada 8. Nih, nah hasilnya. Nah, sekarang you can turn off your microphone. Oh no, turn on your microphone. Miss Eka mau tanya nih kelas 1 ICP, apakah sudah paham materinya atau belum? You can turn on your microphone right now. Bisa? Bisa. Ayo coba bernafas dulu. Tarik nafas pelan-pelan. Yang keluarkan. Oke. Okay. Mas, ya? Mbak, siapa tadi yang manggil? Mbak Sarah. Okay. Nah, sekarang Miss Eka mau tanya nih ke 1ICP. Sebentar ya. Oke, okay, sudah. Kelas-kelas. Oke, okay, alhamdulillah sudah menyala semua. Iya, Mbak, ada apa? Halo? Oh, menghilang ternyata.
Oke, Miss Eka lanjutkan. Coba sekarang Miss Eka gantian tanya ke One ICP. Satu ICP. Satu ICP. One ICP. No, page 56. Number 4. Coba kita baca bareng-bareng. Tito painted four pictures. Ayo dibaca bareng-bareng. Tito painted four pictures in first grade. Nah, Tito menggambar, bukan menggambar ya, mewarnai tanah gambar ketika kelas satu sama kayak kalian. He paints five pictures in second grade. Berapa gambar yang digambar ketika Tito kelas 2? Coba dilihat berapa gambarnya yang diwarnai ketika Tito kelas 2. Berapa? Ketika kelas 2, bukan kelas 1. Ketika kelas 2 ada berapa? Nah, sekarang pintar. How many pictures has he painted all together? Berapa banyak gambar-gambar yang dia warnai semuanya? All together. Kalau ada all together berarti harus ini, harus dijumlahkan atau dikurangi? Bottom. Yes, Mas Bara. Terus kerasak Mas suaranya. Mas Bara suaranya kerasak-kerasak gitu. Yes. Yes. Ya, Mbak. Ya, Mbak Raisa. Yes, thank you, Ed. Jangan memakai reaction, Mbak. Memakai raise hand yang ada di partisipan. Thank you, Mbak. Jadi harus ditambahkan. Betul. Sudah pintar semua ini, anak-anak. Nah, berapa ditambah berapa, Miss? Ini, 4 pictures plus 5 pictures. Kok bisa, Miss? Yang ditambahkan 4 sama 5? Because the question is, next, how many pictures? Is it painted? Yang dia warna itu loh. Nah, jadi harus ditambah. Plus 5. 5. Equals 2. 9. Yes, good job, 9. Pelan-pelan, Mbak. Sebentar. Oke, alhamdulillah sudah. Bisa ditulis jawabannya? Sudah selesai? Sudah. Oke, good job. Sudah pintar semua. Yang sudah selesai menulis, coba tunjukkan jempolnya ke kamera. Misalkan pengen tahu. Jempol. Thank you, Mbak Sarah. Thank you, Mbak Sakma. Yes. Oh, Mas Rizky ditunjukkan bukunya. Oke, thank you. Good job. Mbak Iza, good job. Mas Fahreza, good job, Mas Fahreza. Mbak Naila, good job. Mas Abin, good job, Mas Abin. Raisya, good job. Wah, banyak sekali ini muridnya satu ICP. Mas Habib. Mas Habib, kakinya diturunkan, Mas. Karena ini. Iya, ada gurunya, masa seperti itu. Oke, good job. Mbak Raisa, good job. Mbak Amara, ini dari tadi kemana ya? Kok videonya tidak ada, suaranya tidak ada? Oke, misalkan lanjut ya. Sekarang kita gantian pakai number line. Bismillah, semoga waktunya cukup. Sebentar. Ini tadi mana? Oh, ini. Kelas-kelas! Yes, ya! Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Good job. Oke, coba kita please open page 58. Kita lanjut ke number lain. Tadi yang kita ke pertambahan dulu ya. Pertambahan tadi bahasa Inggrisnya apa ya?
Ed, good job. Kalau Ed pergi ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Good job, Sarah. Good job. Masih tel, good job. Oke, okay, kita baca bareng-bareng. Kita kerjakan bareng-bareng. Yang si, gimana ini cara bacanya? Five. Titi. Bla bla bla. Bahasa Inggrisnya titi titi apa tadi? Bla bla bla. Bla bla bla. Bla, bla. Coba kita hitung. Dimulai dari bilangan apa dulu, students? Five. Five or two? Five. Five. Good job. Kita cari angka five. Nah. Ya, kita hitung bareng-bareng sampai 2 ya, sampai 2. 1 2. Nah, sudah ketemu. Berapa hasilnya, students? How many 5 plus 2? 7. Good job, Fareza. Ditulis 7. Oke, silakan ditulis dulu. Ah, pinter-pinter ini kelas 1 ICP. Sana, dua. Enam. Dua, enam. Lihat penjumlahan di sana. Ini Seka, kenapa? Ini tiga. Kalau ini, two plus two equal to one. Have you done? Sudah selesai ditulis? Sudah. Good job. Yang belum nggak apa-apa, nanti bisa melihat Sian ulang ya, karena waktunya hampir mau selesai. Iya. Kurangi 2 terus ini. Oke. Sekarang coba kita ke subtract. What is subtract, student? Subtract. Kurangi. Yes, dikurangi. Good job. Dikurangi, sudah pinter. Oke, okay, let's number. Oh, see. Coba dibaca. Berapa ini? 11 bahasa Inggrisnya? Apa Mbak Nusula bahasa Inggrisnya 11? Mbak Sakna bahasa Inggrisnya 11? 11. Ada minus. Kalau minus, pergi ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Oke, okay, let's start from 11. Yes, Mas Bara? 9. Belum, Mas Bara. Kita pelan-pelan dulu. Thank you, Mas Bara. Betul. Tapi kita pelan-pelan dulu. Dikurangi minus 2, dikurangi 2. Kita hitung mulai sama-sama ya. 1, 2. Jadi 11 minus 2 equals to 9. Good job. Oke, okay, silakan ditulis. 9. Iya, Mas Bara, good job. Nah, tadi Mas Bara resen. Yang lainnya kalau mau resen, bisa nggak persilakan ya? Sudah. Oh, good job. Tare. Good job. Good job. Apa itu good job artinya? Silakan ditulis dulu, misalkan beri waktu ya. Sudah. Good job. Jangan bilang sudah, coba bilang Miss, I'm done, gitu. Miss, I'm done. Oke, good job. Miss, I'm done. Baratnya, have you done? Sudah selesai? Sudah. Oke, good job. Sini. Oke, good job. Mas Habib, Mas Habib, mana Mas Habib ini? Mas Habib, coba Mas Habib. Halo Mas Habib, bisa mendengar suara misalnya Mas?
Mas Radit. Ayo dipegang misalkan enggak tahu ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Yang terakhir, the last. Kita ke soal cerita. Wah, harus siap ya ini. One ICP. Sudah pinter-pinter semua kok. The last, terakhir. Oh, bentar. Sorry. Ini saya kasih salah klik tadi. Kita ke page ini. Silakan dibuka page 59. Halaman 59. Good job, 59 ya, yang tidak tahu halaman 59. This is the last, terakhir. Berarti tentang number line or garis bilangan. Coba dibaca soalnya. Mas Sabin, Mama Sekbal, sama Mbak Naila, dibaca bareng-bareng soalnya. Mau ras mom? Sudah ada yang mau menjawab tapi masih pakai bahasa Indonesia. Kita coba baca lagi pelan-pelan ya. Maura's mom punya 16 juice boxes. Tetapi Maura drinks 2 of them. Wah, kalau sudah diminum berarti bertambah atau berkurang? Jusnya berkurang atau bertambah? Mas Arya, jangan dimatikan mikrofonnya karena Miss Eka memberi instruksi untuk menyalakan mikrofon ya. Mas Evan and Mas Radit juga jangan dimatikan mikrofonnya ya. Dan jika ada 16 jus kemudian diminum 2 berarti berkurang dong. So you should kurangi. Dimulai dari mana dulu, Miss Eka? Dari 16 atau dari 2? 16. Good job. 16. Minus 2. Sama dengan. Oke, kita hitung bareng-bareng ya pakai number line. Ayo, kos atau ICP mana suaranya ini? Nah, kita hitung bareng-bareng ya. 14. Belum, mas. Ayo, kita hitung bareng-bareng. 14. How many are 16 minus 2? 14. Kita tambah ICP, ayo memakai bahasa Inggris. 14. Good job. 14. Oke, silakan ditulis dulu. Bisa kita beri waktu. Good job. Jangan bilang sudah, Miss. I'm done. Ya. Miss, I'm done. Berjumpa. Yang sudah selesai. When you have finished your work, please go to Miss Eka. Silakan tunjukkan ke Miss Eka in front of your camera, di depan kamera. Yang sudah saja. Good job, Mbak Naila. Good job, Mbak Raisha. Mas Alvin, good job. Siapa lagi nih? Mas Wareza, good job. Mbak Iza, good job. Mbak Raisa, good job. Mbak Sara, good job, Mbak Sara. Mbak Sara, good job. Sudah, Mbak. Diturunkan dulu. Ini. Yang lainnya, Mbak Ratna, good job. Good job, Mbak Ratna. Siapa lagi nih? Mas, oh, Mbak Ajmi, good job. Mas Iqbal, good job, Mas Iqbal. Ada yang belum?
Oke, Miss Eka tunggu. Mas Rafka, have you done? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya? Lagi 8. Have you finished? 8 ditambah 2. Kalau sudah bisa menjawab yes, I have. Kalau belum, no, I have not. Ditanya lagi ya, oke? Okay? Yes, have you finished? Yes, Mas Bara. Yes, good job. Yes, good job. Yes, Mas Abi. Nah, sekarang sebelum Miss Eka tutup kelasnya, coba Miss Eka tanya. What is the English of ditambah? Ditambah tadi bahasa Inggris apa ya? Depannya A. Add. Selain add apa? Depannya P. Plus. Oke. Okay. Jika dikurangi bahasa Inggrisnya? Subtract. Good job, Mbak Sarah. Selain subtract, apalagi bahasa Inggrisnya? Depannya M. Apa? Binar. Kelas-kelas. Yes, yes. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah we have finished or Mathematics Cambridge. Thank you Mas Radit. Jangan keluar Zoom dulu ya. Kita berdoa. Thank you Mas Radit. Radit. Oh, sorry. Kalau misalnya bilang thank you, balas you are welcome. Miss Eka. Okay? You are welcome. Mas Radit dinyalakan dulu. Turn on your microphone right now. Mas Radit, tinggalkan dulu mikrofonnya. Thank you, Mbak Nabila. You are? Well, okay, thank you, Mas Evan. Thank you, Mbak Aisyah. Thank you, Mbak Alia. Thank you, Mbak Sakna. Thank you, Mbak Naila. Kalau misalnya bilang thank you tadi, gimana jawabnya? You are welcome. Pelan-pelan ayo. You are welcome. Mbak Sakna tadi belum menjawab misalnya. Thank you, Mbak Sakna. Okay, you are welcome. Thank you, Mbak Ajmi. You are welcome. Pinter. Thank you, Mas Arya. Loh, adiknya kemana, Mas Arya? Tadi ada adiknya menghilang. Mana adiknya? Coba tunjukin ke Zoom, biar teman-temannya tahu. Gak apa-apa. Kan sudah selesai. Wah, thank you adiknya Mas Arya yang ikut Zoom. Thank you, Mas Abin. Mas Abin. Thank you Mbak Raisa. You are? You're welcome. Okay, thank you Mas Iqbal.
welcome. Good job. Thank you, Mbak Iza. You are welcome. Thank you, Mas Fahreza. You are welcome. Thank you, Mbak Ratna. No, no. Thank you, Mas Bara. Oke, okay. Thank you Mbak Sarah. Mas Bara ini lucu sekali. Thank you Mbak Sarah. You are welcome. Thank you Mbak Umaira. You are welcome. Thank you Mbak Nuzula. You are welcome. Thank you Mas Habib yang menghilang. Langsung lari Mas Habib. Thank you Mas Habib. Thank you Mas Rizky. Sama-sama. Welcome. Mas Rizky ada di mana Mas? Perpustakaan kah? Di Londres. Londresnya Bunda. Oh ya ampun, semangat ya Mas belajarnya. Oke. Okay? Thank you Mbak Amara. Okay. Dadah. Thank you Mbak Amara. Amara. Oke. Okay. Sekarang diangkat semua tangannya ya, students. Oke. Okay. Let's school or class. Baik, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mas Habib diangkat tangannya. Astaghfirullah wa atubu ilaika. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.